ini saya sudah siapkan yaitu yaitu ini tumpas dan tumpas ini dan ini juga keju. Kejunya nanti dengan tumpas akan kita bumbu jadi satu. Jangan lupa teman-teman untuk nanti kedepan ini harus harus terus. Nah, ini kejunya sudah dicampur dengan tumpas. Jadi satu ini kita siapkan dan ini dua masukkan bawah terus sekali. Ini adalah ikan asin. Ikan asin ini akan kita cuci dulu. Ini adalah percampuran antara telur, keju, dan juga ikan asin serta telur. Jangan lupa sampai telur juga masuk. Oke, setelah itu kita masukkan telur. Jadi telur gunanya biasa untuk pemeras. Oke, setelah itu kita masukkan esen. Jika teman-teman pakai di kawasannya esen sendiri buat umpan ikan tawa itu cukup umpan tetes. Oke, bisa jadi ikan tawa itu sukanya karena yang sangat tajam. Jika teman-teman ingin untuk ikan mas juga bagus, tapi juga jangan lupa esen, jangan terlalu banyak. Itu untuk ikan mas cukup hanya 2 tetes 3 tetes karena esen sendiri ini sangat tidak seperti esen yang ada seperti ikan esen tuna. Karena untuk esen sendiri ini biasanya pakai yang khusus untuk umpan ikan tawa. Oke, ini bagus sekali. Ini tinggal akan tetes sedikit
udah nyaman sendiri.